Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Encik Zulkifli bin Abdul Rahim kerana membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada saya dan ahli kumpulan untuk menyiapkan video ini. Nama saya Wan Muhammad Adam Wan Omar, nama matrik C19A0837. Dalam video ini, saya dan ahli kumpulan akan menceritakan tentang tajuk kami iaitu Barrett Criticism Model, Duan Michael Compare and Contrast to Elliot Erwitt. Terlebih dahulu, saya ingin menceritakan kepada rakan-rakan apa itu Barrett Criticism. Barrett Criticism merupakan pentafsiran makna atau membuat penilaian kritis terhadap sesebuah karya seni dengan tujuan mempelajari kekurangan atau kelebihan yang ada pada seni rupa karya seni tersebut. Pengkritik juga dapat memahami, mentafsir atau menilaikan karya seni tersebut kerana ia lebih fokus kepada seni moden yang lebih dekat dengan budaya mereka sendiri. Tambahan pula, seorang pengkritik, tambah-tambah lagi pengkritik yang ternama, akan dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kualiti karya seni tersebut hingga dapat mempengaruhi nilai harga karya seni tersebut. Dengan kata mudah, sesebuah karya seni itu mempunyai harga dan boleh dijual. Saya akan menceritakan sedikit biodata Duan Michael. Duan Michael lahir pada 18 Februari tahun 1932 di McGee's Port, Amerika Syarikat. Beliau merupakan seorang jurugambar Amerika Syarikat. Dalam karya beliau, Michael menggunakan urutan foto yang inovatif dan memasukkan teks dengan tujuan untuk mengkaji emosi dan falsafah. Jika anda dapat lihat, ia adalah salah satu fotografi yang saya ambil dari karya Duan Michael yang berjudul Grandmother and Odette Visit the Park tahun 1992. Jika anda dapat lihat pada gambar tersebut, media yang digunakan adalah hitam dan putih, manakala ia diambil secara landscape kerana lebih jelas dan luas. Jika anda dapat lihat dalam gambar tersebut, terdapat seorang nenek dan seorang cucu yang sedang duduk di atas bangku dengan berlatar belakangkan rumput. Dalam gambar tersebut juga terdapat tulisan yang dimasukkan yang menunjukkan mereka adalah ahli keluarga. Dalam fotografi ini, dilihat seorang nenek sedang memberitahu sesuatu kepada cucunya supaya cucunya berkelakuan baik jika dapat difahami melalui teks yang dimasukkan di dalam fotografi beliau. Seterusnya, jika dibandingkan dengan fotografi Elliot Erwitt, beliau lebih gemar melakukan kerja di luar studio dan lebih cenderung untuk mengambil gambar tentang aktiviti masyarakat atau haiwan. Sekian saja. Terima kasih kerana menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Razman. Ingin mengkritik dua hasil karya ternama pertama The Prototypes, hasil karya Michel yang membentangkan gambaran keseluruhan komprehensif. Pertama, mengenai portrait fotografi inventif oleh salah seorang seniman yang paling berpengaruh di media. Dikenali sebagai perintis yang melepaskan diri dari tradisi fotografi dokumentari yang mampan pada tahun 1960-an. Michel diakui secara meluas kerana kemampuannya untuk menavigasi antara memaksakan gayanya dan membiarkan pengasuhnya. Seniman penulis dan pelaku yang terkenal mengekspresi diri. Dibandingkan dengan karya jenis Erwitt, sebagai portraitist, dalam portretnya iaitu gambar anjing, adalah minatnya terhadap ketidaksempurnaan kebolehannya menangkap semua yang lucu dan unik dalam penampilan dan alam anjing. Dia menikmati anjing-anjing dari segala bentuk dan ukuran dan sila-sila, lengkap dengan lidah, kaki yang menggelebih dan perut yang melengkung. Ketika mereka menikmati gulungan panjang atau cakar belakang, dalam karyanya, manusia tidak pernah
lebih setara dengan rakannya, sementara peranan konvensional terbalik. Manusia berfungsi untuk melengkapkan anjing. Contoh cemerlang ialah bulldog yang duduk menghadap pangkuan pemiliknya, diposisikan dengan kepalanya yang menggamburkan pada lelaki itu, sehingga tubuh manusia kelihatan sebagai lanjutan dari anjing itu sendiri. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Umar Mukhtar bin Ahmad Fadilah. Hari ini saya akan mengkritik satu karya yang berjudul Self Portrait with My Guardian Angel 1974. Okay, karya ini ditangkap oleh Dwayne Michaels, iaitu seorang fotografer Amerika yang terkenal dengan konsep photo sequence ataupun penyampaian teks yang menunjukkan perasaan ataupun falsafah di sebalik gambar. Okey, kalau tengok gambar ni secara keseluruhan, dia menggunakan medium hitam putih ataupun black and white yang kemudiannya telah dicetak secara landscape. Jadi okay, kalau kita tengok gambar ni, dia ada portrait dua orang lelaki yang berdiri di sebelah tingkap ataupun pintu, tapi salah seorang daripada dia tu dia seperti tak mempunyai tubuh yang nyata ataupun seperti tidak jelas lah ataupun kabur. Selain itu, teks pada gambar ni juga menunjukkan kepada konsep yang ingin disampaikan oleh Dwayne Michaels ni, iaitu seperti tajuk dia, iaitu Self Portrait with My Guardian Angel. Dan kalau di bawah gambar tu pula menunjuk pada cerita yang berkaitan dengan self portrait tu lah, yang apa yang cuba disampaikan oleh Dwayne tu. Berdasarkan cerita yang telah diberi yang telah Dwayne tu tulis kat bawah gambar tu, dia cuba ceritakan tentang seorang lelaki ataupun seorang pelindung yang bernama Pete. Pete ni seorang saudagar pelaut berdasarkan cerita Dwayne tu. Dwayne tu cerita juga bahawa Pete ni telah mati lemas dalam ribut peti yang ganas di Laut Utara, iaitu North Sea, pada tahun 1932, iaitu tahun di mana Dwayne Michaels ni lahir. Mesej yang cuba disampaikan oleh Dwayne Michaels ni berdasarkan gambar yang tangkap ni, saya merasakan bahawa dia cuba sampaikan bahawa walaupun Pete ni telah mati, telah mati lemas, roh dia tu masih ada untuk menjaga Dwayne ni sampailah sekarang. Selain itu juga, Dwayne ni saya merasakanlah Dwayne ni cuba menggambarkan tentang wujudnya benda-benda yang ada walaupun kita tak nampak, seperti malaikat ataupun rezeki. Contoh seperti Pete tu kan, dia walaupun dia dah mati tapi dia still ada dalam gambar tu. Dwayne tu cuba sampaikan seperti itulah. Kalau kita bandingkan gambar ni dengan karya Elliot Erwitt, salah seorang fotografer juga, karya Elliot Erwitt ni dia lebih cenderung kepada macam mana cakap, moment yang candid, moment yang candid yang ada unsur kelakar ataupun humor. Manakala gambar yang Dwayne Michaels ni tangkap pula, konsep yang selalu dipakai oleh Dwayne Michaels ni, dia punya mood tu lebih ke arah yang serius, dan dia sering letakkan subjek dia tu yang sesuai ataupun natural dengan ekspresi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Saudi Ben Harun from Matrix C19A0721. Hari ini saya akan mengkritik gambar oleh Dwayne Michael, Compare and Contrast to Elliot Erwitt. Saya akan mengkritik gambar dengan menggunakan barrierism. Nama saya gunakan adalah gambar daripada Dwayne Michael, iaitu bertajuk The Illuminated Man 1986. Medium digunakan dalam gambar tersebut adalah hitam dan putih dan yang bersih landscape. Jika kita lihat gambar tersebut,
terdapat juga tempat usia yang berada di kawasan yang gelap dan diterangi cahaya-cahaya di muka sehingga kepala rupa dan tidak mengenal pasti identiti beliau. Dia juga berkaitan dengan kontras-kontrasnya warna-warna dapat wanita putih itu dapat membezakan antara figur manusia dan cahaya. Terdapat test digunakan dalam gambar tersebut yang bertajuk The Illuminated Man. Pada pendapat saya, disebut gambar tersebut, gambar tersebut gambar tersebut menyampaikan mesej berapa terangnya akal dan fikiran manusia untuk mencipta idea-idea yang berkualiti dan bernas jika dibandingkan dengan karya-karya Edwin yang menggambar di luar dan juga mengambil gambar berkaitan manusia dan haiwan. Media digunakan adalah sama seperti media digunakan adalah sama hitam dan putih. Sebagai contoh, dapat dua karya yang saya kaji dalam karya Elwood Edward. Yang pertama adalah New York 1955 dan The Great Cat 1928. Saya ambil satu contoh. Contoh karya yang ada The Great Cat. The Great Cat ini menunjukkan subjek mentek itu seorang manusia dan haiwan saling berinteraksi antara satu dan sama lain. Itulah gambar-gambar karya-karya daripada Elliot Edward yang menunjukkan antara manusia dan haiwan bagai antara satu dan sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman bin Sayuti. Nombor metrik saya adalah C19A0207. Hari ini saya diberikan tugasan untuk mengkritik ataupun memberikan pandangan tentang karya seni hasil Duan Michael. Karya ini dihasilkan pada tahun 1970 yang berjudul Change Meeting. Saya melihat karya ini didapati menggunakan medium hitam putih yang terdapat pada gambar tersebut. Cetakan gambar ini dihasilkan dalam bentuk landscape. Jika dilihat, dalam gambar tersebut menggunakan urutan foto yang inovatif untuk menunjukkan urutan pergerakan di mana ada dua orang lelaki berselisih di kawasan bangunan atau sesuatu kawasan dan mempunyai sedikit teks di atas. Jika kita lihat, teks yang diletakkan membawa maksud pertukaran ataupun perjumpaan yang dirancang ataupun tanpa dirancang. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa mereka menukar sesi perjumpaan sama ada berkaitan kerja atau sebaliknya ataupun hanya berjumpa sekadar ingin berjumpa kerana sudah lama tidak berjumpa. Itu adalah pandangan saya tentang gambar Duan Michael. Dan jika kita lihat dan dibandingkan dengan fotografi Elliot Erwitt adalah sejenis fotografi di luar studio. Medium yang digunakan pada gambar beliau juga adalah menggunakan medium hitam putih. Beliau lebih cenderung untuk menangkap gambar tentang aktiviti ataupun kelakuan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun haiwan di sekeliling untuk dijadikan fotografi ataupun foto ataupun karya yang dihasilkan oleh Elliot Erwitt. Pada pandangan saya, karya Elliot Erwitt ini sukakan karya yang merupakan persekitaran sesuatu tempat ataupun persekitaran yang agak menarik untuk menjadi inspirasi oleh pengkarya tersebut untuk jadikan sebuah karya seni. Persekitaran ini juga dapat menghilangkan tekanan pada seseorang jika dapat diinspirasikan ataupun diterjemahkan oleh seseorang.
itu adalah pandangan saya dan bagi kritikan saya jugalah bagi pandangan saya tentang karya Duan Michael dan jika dibandingkan Elihu Erwitt. Akhir sekali, karya seni Duan Michael banyak dipamerkan di Carnegie Museum of Art, the Henry L. Hillman Fund di Amerika Syarikat. Okay, sekian daripada saya. Itu sahaja memberikan pandangan ataupun kritik tentang karya seni Duan Michael dan dibandingkan juga dengan karya Elihu Erwitt. Terima kasih.